Mama jahat. Cikaku. Astagfirullah, kok tega sih? Cika, maafin papa ya nak. Halah, Cika, udah gak usah drama. Bukannya kamu nyaman sama BAP, sekalian aja BAP jadi mama kamu. Astagfirullah. Sabar ya non. Ah, mama pusing, mama gak ngerti harus gimana. Hidup ini gak adil. Papa sama mama pergi kemana? Bibi juga nggak tahu, Non. Udah tuh, ayo kita pulang dulu. Kayak bujukin Non jika pulang. Non, pulang yuk. Gimana kalau nungguin papa sama mamanya di rumah aja? Aku temenin deh ya, biar nggak kesepian. Iya, Ay. Eh, Bu. Bapak gimana? Pasti nyariin kakak. Oh iya, ibu teh lupa. Maafin ya, Bi. Ay, Cika, ngerepotin kalian. Ah, udah. Nggak apa-apa, Non. Santai aja. Bentar. Bibi telepon suami Bibi dulu ya. Iya, Bi. Iya, Bu. Kenapa? Bapak teh masih di ladang nih. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting apa, Bu? Kakak teh belum pulang dari sana. Cika, sebentar ya. Kak, jagain Cika ya. BAP baik banget ya. Kenapa Mama Cika nggak kayak BAP aja? Cika capek, kalau Cika boleh milih, Cika nggak mau dilahirin aja deh. Kok Non ngomongnya gitu? Abis Cika kesel, Ay. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Bapak nunggu di perbatasan desa, Pak. Ya udah, pulang yuk, Non. Bi, nanti Cika tidur di rumah Bibi ya. Ulah tuh Non, nanti Nyonya teh marah. Cika gak betah di rumah. Sabar ya Non. Si ibu sama si kakak teh di mana ya? Belum datang juga. Ya, lepas lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada Non Cika juga. Non Cika, naik sepeda Mamang. Gak apa-apa, Mang. Cika, jalan aja sama BAP. Gak apa-apa, Non. Naik sepeda aja, Gi. Biar nanti dituntun. Bi. Gak apa-apa, Neng. Ayo tuh, naik. Gak ngerepotin, Mang. Ya enggak tuh, Non. Kan sepedanya dituntun, bukan digendong ke Mamang. Bapak, ayo, wah. Suka ngebodor, ih. Ayo naik. Ayo, naik. Non, Mama punya cerita buat Non Cika. Apa, Mang?
Nah, pas ke ayah kecil, suka nggak mau digendong sama mamang, Non. Oh ya? Emang kenapa, Mang? Katanya ke ayah teh, mamang mirip bebegik sawah. Bebegik sawah? Bebegik sawah tuh apa, Mang? Itu orang-orangan sawah yang suka ngusir burung tuh. Kayak gini nih. Biepi! Siapin air panas! Aku mau mandi! Iya, Nyonya. Tapi, Nyonya dari mana? Kok kusam gitu? Hah? Mama? Mama jatuh? Ah, udah gak usah nanya-nanya Mama. Papa kamu tuh, main pergi gitu aja ninggalin Mama. Maaf, Nyonya. Saya ikut numpang sebentar di sini barusan. Bu, kakak sama bapak pulang aja ya. Situasinya lagi gak nyaman. Iya, Kak. Hati-hati ya. Mending bapak pulang aja ya. Mah, papa kemana? Gak usah nanya papa ke mama. Iya, mamang izin pulang ya. Gak boleh ada yang pulang dari sini. Hah? Kenapa, Nyonya? Maaf kalau Bibi salah karena ngajak suami sama anak Bibi ke sini. Kalian semua harus tidur di sini. Saya mau pergi keluar kota sebentar lagi. Astagfirullahaladzim. Mama mau ninggalin Cika lagi? Mama gak kasihan sama Cika. Sekarang Mama mau nanya sama Cika. Kalau Papa gak peduli lagi sama Mama, apa Mama masih layak tinggal di sini? Kalian gak ngerti perasaan Cika. Ah udah, Mama gak pengen denger lagi yang enggak-enggak dari kamu. Anak sama Bapak sama aja. Oh iya, Mamang sama Ayah nanti malam tidur di sini ya. Nanti saya kasih uang lembur, jagain Cika, ngerti? Duh, gimana ya? Saya teh punya anak kambing di rumah, belum dikasih makan Nyonya. Mamang mau si Bibi saya pecat. Astagfirullahaladzim. Pak, iyain aja ya. Iya Nyonya, maafkan saya ya. Nyonya gak kasihan sama Non Cika. Ya. Kasihan. Bahkan kalau kalian mau, ambil aja Cika, bawa pulang sana. Mama jahat.